Jadi kalau teman-teman di rumah yang liburannya nggak kemana-mana bisa bermain bersama pets dari Crayola ini. Nih mama sengaja nih beliin kakak senja Crayola ini, soalnya kan kakak senja tuh suka menggambar, suka mewarnai. Nah kali ini kakak senja mewarnainya beda kak, biasa kan ibuku gambar nih, sekarang mama kasih mainan ini jadi kakak mewarnainya di pets yang menggemaskan. Yaudah yuk kak, kita buka dulu. Mau yang mana dulu nih? Kita yang paling kecil dulu yang udah kakak pegang. Oke sip, baiklah. Silahkan dibuka kakak senja. Apa ya isi petsnya? Wow. Isinya ada pulpen. Bukan pulpen, ini buat mewarnainya. Spidolnya. Terus patungnya. Ada pet nih. Apa? Kelinci. Lucu banget ya, kasihnya dapat kelinci teman-teman. Aku dapat pegisu nih teman-teman. Lucu banget. Jadi dalamnya tuh ada spidol dan petsnya. Tapi kita buka semuanya dulu aja ya kak ya. Jadi kita dapat pets apa aja nih teman-teman. Oke next kita buka yang mana lagi kak? Yang ini dulu. Oke mama juga buka ya. Ini tuh ada Missy dan Fiona. Kalau kakak dapat apa petsnya? Ada. Ini nih namanya. Ini. Figaro dan Wilbur. Mari kita buka. Mama bersemangat sekali. Padahal ini yang dapat mainan kakak saja, tapi mama juga ikut bersemangat teman-teman. Soalnya petsnya lucu. Itu nggak licin, jadi kayak ada apa ya, agak kesat gitu ya, kayak ada bulu-bulunya, bukan bulu apa ya pokoknya, ini aja lah pokoknya. Lihat, lucu banget. Dan sikat, satu sikat. Jadi si mainan ini tuh kak kalau misalnya udah diwarnain ya teman-teman bisa dicuci lagi terus bisa diwarnain lagi gitu. Biasanya kan kalau patung mainan yang kayak patung-patung kayak gini kan kalau udah diwarnain udah aja, kalau ini enggak bisa dicuci dan diwarnain lagi. Kakak bisa? Aduh, kenapa banget minta tolong sama mama kakak. Nih. Mama ikut bersemangat unboxing mainan ini ya. Satu lagi. Kasihnya juga dapat dua warna. Kakak warnanya mana? Ini ketinggalan. Nih, kakak dapat tiga warna juga. Abu-abu, biru, dan hijau. Kalau mama tadi dapat ungu, pink, sama kuning. Oke, next buka. Sama kakak sendiri aja deh, yang itu. Nanti sama kakak sendiri juga. Ini jadi mereka punya nama, namanya lucu-lucu juga. Biasanya kalau misalnya binatang peliharaan, namanya suka lucu, teman-teman. Oh ada iya, ini doggy satu, kucing satu. Warnanya? Dapat apa? Ini apa? Petunjuk? Buku petunjuk. Ini dapat kuning. Hijau. Hijau toska, kuning toska. Hijau tos. Hijau toska dan hijau. Hijau, ini sama daun. Sama hijaunya kayaknya. Nih, petunjuknya ya teman-teman, warnain. Terus bisa dicuci, disikat-sikat, dan dielap. Jadi bersih lagi deh teman-teman. Nah teman-teman, ini juga ada spidolnya untuk warnain. Dan terus kita bonus ada bathtub. Iya, jadi kalau kemasan yang besar ini ada bathtubnya teman-teman buat tempat Nyuci si patungnya. Iya, jadi si petnya mandinya di bathtub. Nih teman-teman ada 12 pets. Jadi teman-teman harus wajib punya semuanya ya. Soalnya petsnya lucu-lucu banget. Wow. Bersemangat sekali kakak senja. Ini ada kok. Oh ini nama hewan-hewannya itu ada. Ada siapa? Peach. Ada Missy, ada Fiona, ada Peggy. Oh ini yang ini. Oh, yang di dalamnya.
Kalau yang di dalam kotak ini ada Peach, ada Scooter, ada Clyde, Chilide apa sih bacanya? Clyde. Oh, ada Clyde dan Francisca mungkin ya. Francisca. Jadi isinya ada 4 pets. Kalau yang di kemasan yang dus. Lucu-lucu banget. Mana kak? Alalala. Nih. Ini domba. Ini si Francisca. Francisca itu domba. Cantik sekali. Biri-biri domba. Bukan biri-biri, domba. Domba. Ini doginya kah? Bukan, domba. Oh iya, dogi. Astagfirullah. Dogi, soalnya ini lucu banget, lihat bulunya apa ya bergelembung-gelembung ini, aduh. Dan terus teman-teman ini juga bisa diisi air terus nanti apa airnya keluar dari sini terus secara dipucuk. Wish. Tapi ini belum diisi ya. Iya, karena kita akan mewarnai dulu teman-teman. Iya. Teman-teman di rumah, kenapa? Dapat sikat. Iya, dapat sikat juga terus dapat. Dapat spidol. Berapa biji? 6. Dapat 6. Lebih banyak spidolnya. Eta, kita mulai mewarnainya. Kakak mau pets yang mana? Ini. Kalau mama mau yang ini. Sangat menarik perhatian mama ini ya. Si Francisca. Oke, kita warnai apa? Jadi di sini tuh Kakak Senja bebas berkreasi mau warna apa juga, mau campur-campur bebas pokoknya. Teman-teman di rumah juga bebas berkreasi ya. Bebas pilih warna sesuka hati. Berimajinasilah sesuka hatimu ya. Dengan si Pets Crayola ini. Oke, aku mau mewarnai apa ya? Ya kan warnanya apa ya? Walaupun sih sebenarnya biasanya bulunya putih, tapi di sini mama mau pakai warna pink. Soalnya dia imut sekali, jadi cocok memakai warna pink. Atau mau berwarna-warni juga nggak apa-apa sih. Jadi ceritanya si Francisca ini tuh dari salon teman-teman diwarnain ya, si ininya, apa namanya, si bulunya. Warnanya gimana kak? Sudah sampai mana? Sudah sampai badannya. Badannya sama telinganya. Kakak Senja berwarna-warni. Oh iya, sama mukanya. Sama Kakak Senja ditambahin alis teman-teman. Si kelincinya. Coba liatin dong kak. Teman-teman, Kakak Senja di sini kasih alis bentuk clover dan terus ini tuh temanya rainbow ya teman-teman. Nih kalau punya mama. Lihat, mama pilih warna pink, jadi nggak semuanya diwarnain pink, tapi cuman apa sebagian-sebagian aja. Ini temanya adalah girly teman-teman, karena dia tuh cantik banget, jadi aku kasih warna pink biar cocok sama dia yang cantik. Gitu kan. Sudah selesai teman-teman. Ya, ini punya mama. Ini punya kakak. Benar teman-teman? Bagus yang mana? Yang kakak sendiri belakangnya udah ngeliatin. Kan kakak sendiri warnanya bagian belakangnya. Kalau mama cuma jambul-jambulnya aja yang berwarna. Teman-teman bisa capture dan bisa tag ke Instagramnya kakak sendiri. Oke deh, next kita warnain semuanya ya kak ya. Oke, kita akan mewarnai semuanya teman-teman. Nah, udah selesai nih warnainnya. Tapi di sini ada yang salah kakak warnainnya. Yang mana kak? Yang ini nih. Oh gitu, salahnya di mana? Salahnya warnanya. Kurang ini, kurang suka. Iya. Oh ya udah, berarti gampang kak kalau misalnya teman-teman mau ganti warna, tinggal mandiin, sikat-sikat, gosok-gosok. Bersih lagi.
kita mandikan. Ih, showernya tuh mulai luntur teman-teman warnanya. Tuh, gosok. Sky juga senang tuh. Sky lihat, senang ya Sky. Mandiin ini pets dikit ya teman, buat mengalirkan air dari showernya. Kakak Senja asik menggosok pakai sikat untuk menghilangkan warna. Kita handukin dulu ya teman-teman, gak usah di hair dryer soalnya bulunya tipis. Tinggal diandukin pakai tisu kalau nggak pakai lap. Sky mau ikutan mandiin. Udah selesai kak? Sudah bersih lagi nih teman-teman. Seru kan teman-teman mewarnainya? Pasti seru kak. Soalnya kita bisa berkreasi dengan warna. Udah gitu mainan ini tuh bagus banget buat anak-anak. Soalnya untuk menambah kreativitas, pengenalan warna, dan juga pengenalan binatang. Nah kalau teman-teman mau beli mainan yang kayak gini, teman-teman bisa beli di Toys Kingdom, Toys City, Ion, dan oke deh teman-teman. Terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Sky anteng sendiri. Dia senang mandiinnya. Sky senang mandiinnya. Ada main airnya ya.